Untuk membuat climbing mat, kamu memerlukan sepotong kertas dengan panjang 28 cm dan lebar 6 cm. Lipat kertas itu tepat di bagian tengah hingga menjadi 2, lalu lipat lagi menjadi 4 bagian. Buka kembali lipatannya dan buat 2 segitiga kecil menyerupai atap di lipatan itu. Sekarang, buka segitiga sebelah kanan dan masukkan ke dalam. Lakukan hal yang sama dengan segitiga sebelah kiri. Kamu akan melihat bentuk menyerupai panah. Sekarang, lipat hingga kamu membuat 2 lembaran terpisah di bagian bawah dan sebuah segitiga di bagian atas. Gunting segitiga di bagian atas. Gambar sepasang mata dan ekspresi wajah bahagia di segitiga tersebut. Letakkan wajah itu di antara 2 lembaran di atas. Saat lembaran-lembaran itu digerakkan, wajah itu akan terlihat memanjat lalu keluar dari atas. Mainan ini adalah mainan yang sangat menyenangkan.